Demikianlah telah kita dengarkan bersama beberapa informasi yang telah disampaikan oleh mewakili pengurus, oleh Winda Yati Rifkiati, yang begitu gamblang telah disampaikan dan unik cara menyampaikannya. Ada beberapa poin di antaranya, kita terus mendoakan yang sakit menjadi sembuh dan bisa bergabung lagi ke kegiatan kita semuanya. Dan kepada saudara-saudaraku tercinta, disilakan apabila ingin menitipkan sedekah ataupun infaknya dari kita untuk kita dan kita bersama, uang sosial, silakan untuk disampaikan ke bendahara yang selalu standby untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah gantikan rezeki kita menjadi rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan selamat kepada Abe Disyukur yang telah mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, dan kita nanti akan bersua kembali di bulan mendatang di rumah beliau tentunya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku tercinta, bersama-sama rangkaian acara selanjutnya adalah kita akan menyimak untaian kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Arisan Keluarga Besar Kong Haji Ketok Bin Kentul, yang akan disampaikan langsung oleh guru kita semuanya, Al-Muharram Wal-Muhtaram Kiai Haji Mansur MM. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul mulku wa lahul tsanaul hasan. Shalawatullahil barril rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Tuhal amin wa ala alihi wa ashabil tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bersama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, Ustazah Siti Rahmayanti beserta anak-anaknya dan calon suami. Orang tua kita Bapak Haji Ahmad Dasuki beserta istri, kita doakan biar selalu membimbing kita hadir panjang umur, selalu dalam keadaan sehat dan afiat, banyak duit. Iya, sudah aku bisik malu tadi. Kita ke Jogja. Yang penting sehat. Ya. Beliau sehat. Ajak saya. Ajak saya. Rasanya 5 juta berarti sama yang kafirnya 20. Iya udah tuh gampang kan. Udah ngomong-ngomong. Usah disebutin. Rekeningnya ya. Ya, Ustaz dari HWHP beserta istri. Jadi aku syukur sini Ustaz Pari Yuwati dan Nasrul Fakbun, kemudian Anan dari Jalan Alawi Fahmi, Reza, ibu-ibunya semuanya, mohon maaf saya tidak kayak kita, dari Wahyudi ya. Mohon maaf saya tidak dapat mengaksen satu persatu. Ya, hadir banyak, kebetulan masuk. Bapak Haji Marjaman, namanya. Iya, suaminya kegiatan, jadi bapaknya aja, Bapak Haji Marjaman.
Ya, semua yang hadir alhamdulillah saya sangat gembira dengan kehadiran saudara-saudara kita. Amin, amin. Gembira aja udah seberapa. Iya. Tuhan selami tabas suluka di wajhi akhika saudara kotor. Girang aja udah sedekah. Kalau juga bisa hadir, bisa ngobrol, ya. Kalau kagak yakin, kalau disebutin semua, akhika semua. Enggak begitu. Hati itu lebih luas dari yang terbayang. Contoh, jadi Al-Qur'an turun ala qalbika, nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Jadi Al-Qur'an turun itu ala qalbika, pada qalbu Nabi. Kalau ilmu pengetahuan kita peroleh melalui jidat kita, otak kita. Tapi taufik dan hidayah itu dalam qalbu kita. Hebat dan sangat luar biasa kolbu itu, ya, dapat menampung segala-galanya, ya. Bayangkan Al-Quran yang berjumlah 6.246 ayat, 114 surah, 37 tetapi dan kejadian nanti kita berkenal sallallahu alaihi wasallam. Tahlil yang kita bacakan untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, ini sangat bermanfaat. Saya kita lihat sejarahnya ketika Nabi Musa minta doa. Selamat datang Bapak Abu Jawan. Ya, kita bisa lihat ketika Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikasih ilmu amalan khusus, ya, dikasih ilmu amalan khusus. Ya Rob, alimni syai'an al-uruka. Ya, kalau dia memang jadi jawab, alimni jawab daripada Bill Hammer, al-uruka, wa'al-uruka bihi. Ya Allah, ajarin saya satu amalan supaya saya bisa mengingatmu dan saya akan berdoa kepadamu. Allah Allah berfirman, kul la ilaha illallah. Katakan Nabi Musa la ilaha illallah. Allah protes lagi Nabi Musa, ya Rob, ya, wahai Tuhanku, kullu ibadik yaqulu hadza. Semua orang itu akan baca la ilaha illallah. Ya, karena besar kelompok semuanya mengambil la ilaha illallah. Allah Allah berfirman, kul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Allah Musa, Nabi Musa berkata, innama uridu syai'an fakhusuni ini. Yang aku inginkan adalah amalan khusus buat saya. Tetap saja Allah mengatakan, Allah kul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, sudah cukup. Ya, lau anna samawati sabti wal arabina sabti fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin malak dihina la ilaha illallah. Andaikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tidak taruh dalam satu timbangan la ilaha illallah dalam piringan yang lain, maka la ilaha illallah adalah lebih unggul. Hanya hadis-hadis banyak yang mengenai masalah la ilaha illallah. Sampai Sayyidina Ali tanya menabi, ya, kasih saya amalan supaya saya dekat kepada Allah. Ayu tariqatin aqrab ilallah. Jadi tariqah yang mana supaya saya dekat kepada Allah. Ini kita mencari tariqah, mencari jalan, kan. Ya ayu Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembali kepada Allah. Melalui jalan mana kita kembali kepada Allah? Ayyi tariqatin aqrabu ila Allah. Jalan mana untuk saya dekat kepada Allah? Ayat turun ayat surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wa lil mu'minina wal mu'minat. Itu luar biasa lah ilaha illallah. Afdhol zikri aja la ilaha illallah. Rajanya zikir la ilaha illallah. Itu sangat luar biasa. Ya, kita mendoakan orang tua kita, keluarga kita semuanya. Kita hadir juga termasuk doain bapak mak kita. Ya, hadir
di rumah yang indah, di rumah yang sangat demikian. Iya, sangat-sangat. Dan kalau orang mau nikah mah kira kasih aja. Enggak boleh itu melarang orang untuk nikah. Jadi ceritanya iya. Jadi yang mau kawin datang ke jangan saya dulu. Iya, lagi rebutan dia. Iya, laporan tadi dari Adinda Yati, kas kita minus. Kas sosial memang. Halo. Kas kita minus 90. Kalau yang mau saweran silakan. Ya, silakan. Kita ngasih walaupun dikit, ada lagi tuh. Jadi ya, kita doain sih semua pada sehat. Amin. Saudara-saudara kita ini semua pada sehat. Panjang umur. Amin. Biasa banyak duit. Amin. Kalau kata itu dari ya. Mau banyak duit agak gampang. Mau kira gampang. Kagak gampang. Ya kan? Dari singkatannya di empat duit. Duit doa. Harus kita rajin dekat kepada Allah yang punya pohon duit. Sudah 10.000 kita nyantai aja ya. Ya orang jadi orang kaya kalau ada bidari agak gampang ya, semua dekat kepada Allah. Kita ingat gak Bang Haji Asmawi, orang-orang belum pada zikir, dia ngumpulin orang, dia ada yang zikir di pedati, bacanya apa? Solawat kamilah 4444. Baru turun rahmat, banyak duit, terkenal di mana-mana. Itu aja Asmawi. Iya gak? Iya. Nah, kita tuh, saya lihat giliran kita. Saudara kita pada di bagian patehan, di malam Jumat, ngomong lagi Dasuki. Kamu ada giliran kita. Doain, begitu. Di sini dibacain patehan. Ya, itu semua kumpulan-kumpulan kayak gitu, keberkahannya. Jangan kita ngomong, kasih anu kagak datang. Itu jadi badan patah, bapaknya juga belum gitu. Ya, harus sampai kabar datang. Ntar kita ngajak. Kalau ngajak orang gak gampang. Apalagi ngajak kebaikan, pelan-pelan. Ini Haji Makmula udah masuk, besok dia ajak Ansori. Kan gitu kan? Iya. Ya, si siapa namanya? Saya ingat nama manggilnya jatuh tadi siapa sih? Kukus, Jaya. Nah, besok dia ajak lakinya. Karena bininya kan? Semakin dia ajak, dia udah pelan-pelan, ngajak orang main pelan-pelan. Ya, nomor dua. Berikan dua air. Ada usaha, jangan punya duit, jangan usaha. Dari mana datangnya? Iya, ada pada zaman saya Dina Umar. Ya, itu orang kerjaannya di musola gak pernah pulang. Jikir aja jikir. Kenapa? Malu banyak petangnya. Jikir aja. Karena saya di nomor yang begitu ya, dihanas sama latun tiru dahaban walafid total. Jadi langit itu gak menurunkan emas dan perak, gak harus usaha. Inya ya udah percaya aja sama Allah, gak iman. Kayaknya baru kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sama-sama nih kita dengarkan ya, oleh-oleh ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Muhtarram Kyai Haji Dedi Wahyudi. Ya, dari saya cukup sekian dan mengucapkan terima kasih. Insya Allah untuk bulan depan di bulan Agustus, tapi sebelum Agustus, perkiraan tanggal 11 Agustus. Ya, 11 Agustus, jadi kita udah masuk tahun baru Islam Hijriah besok. Kalau kita ngikutin hari Minggu tahun barunya, hari Senin Tasu'a, hari Selasanya Asyura, Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram, Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Banyak para anbiya dan mursalin Allah selamatkan di tanggal 10 bulan Muharram. Itu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Tapi kalau hitungan hari Senin, nah, jatuhnya Selasa, kita ngikutin pemerintah aja, ulang lagi tanggalan yang ngerti hilal, begitu ya. Agar ngerti kita, cuma berita-berita doang ya. Udah, kita ngikutin pemerintah aja yang ngomongin.
Radhiyallahu anhu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farihim qawm la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim abrala wa tawiyyan al-adqan fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun وَسَلَامٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشَّ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ La ilaha illallah 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 Rahmayanti yang masya Allah rumahnya begitu cantik. Tadi dicorek katanya kemarin disuruh di majlis taklim aja neng. Ya Tiang bilang jangan kak, berkah insya Allah. Ini membawa kebaikan, kiriman pun akan mengalir pahalanya buat Kayanti orang tua kita. Amin. Alhamdulillah. Rido Kayanti. Rido banget ya. Rido banget. Ini pokoknya nuansanya coklat kuning itu Kayanti. Alhamdulillah bisa terwujud ya kak rumah yang cantik ini. Semoga menjadi rumah yang dirindukan oleh putra putrinya, oleh adik adiknya dan seluruh keluarga besar kita. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya Yati melaporkan tentang pertama data kehadiran yang alhamdulillah di bulan ini kemarin Abi Haji dari HW dirawat di rumah sakit. Abi alhamdulillah sudah bisa bergabung. Ya semoga kita semua orang tua kita yang hadir di sini senantiasa Allah jaga, Allah berkahi, Allah panjangi umurnya. Amin. Dan kita sama-sama bisa membimbing kita-kita yang masih muda. Amin. Amin. Muda jangan sombong karena Allah punya urusan masalah umur. Tetap harus sibuk dalam kebaikan. Amin. Amin. Ya Allah. Iya. Amin. Iya. Kayaknya Yati deh, ini gue sih berharap lu Ti. Gak enak perasaan. Gak enak perasaan. Bantu. Weh, udah lewat. Bismillah, Yati ya. Wah. Ini gue paling ngomel nih kalau kemarin. Nanti cepetan gue aja, soalnya dia belum dapet. Ayo siapa Ti? Coba ayo tebak-tebakan. Gak, gue gak mau nebak capek. Udah sebutin aja namanya. Muter-muter kemana ya? Pernah menjabat sebagai lurah di daerah Cianjur. Bang Haji syukur. Balik lagi tuh. Udah ketebak. Ketebak belum? Udah. Bang Haji syukur. Beserta istri kita doakan biar selalu membimbing kita hadir panjang umur. Amin. Selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Banyak duit. Amin. Amin.
ajak kita jalan-jalan. Iya. Sudah kok isi malam. Iya, amin. Kita ke Jogja. Boleh papi. Beliau sehat. Kan gitu. Kasirnya 5 juta berarti ditambahin papi lagi 20 juta iya, jadi 25. Ngobrol aja. Ngomong-ngomong. Enggak usah disebutin. Mang, rekeningnya ya. Ustaz ya, Ustaz Haji Darif HWHT beserta istri HWHT anak kembar. Jadi aku syukur sedih Ustaz Sari Juwardi dan Nasrul Fakhu. Oh iya, Bang Papi lupa ya disebut paling pojok. Fahmi, Reza, ibu-ibunya semuanya mohon maaf. Saya tidak Kiai kita, Kiai Dedi Wahyudi ya. Mohon maaf saya cukup sekian dan mengucapkan terima kasih. Insya Allah untuk bulan depan di bulan Agustus, tapi sebelum Agustus, perkiraan tanggal 11 Agustus ya, 11 Agustus, jadi kita udah masuk tahun baru Islam Hijriah besok. Kalau kita ngikutin hari Minggu tahun barunya, hari Senin Tasu'a, hari Selasa nya Asyura, Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram, Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Banyak para anbiya dan mursalin Allah selamatkan di tanggal 10 bulan Muharram. Itu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Tapi kalau hitungan hari Senin, nah jatuhnya Selasa, kita ngikutin pemerintah aja, nggak ngerti tanggalan, nggak ngerti hilang, begitu ya. Nggak ngerti kita, cuma berita-berita doang ya. Udah kita ngikutin pemerintah aja yang ngumumin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kanda Ustazah Haja Siti Rahmayanti beserta keluarga, mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya muliakan orang tua kami, Ayahanda Haji Ahmad Dasuki Hate dan Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Haja Ice Salabiah, iringan doa pula mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan ketua arisan kita Al-Mukarram Pamanda Kiai Haji Dr. Andes Haji Mastur, iringan doa pula beliau bersama keluarga selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji langsung tersungkur, dia sujud ke hadapan Allah, buru-buru bertobat minta maaf karena tadi hatinya memandang remeh kepada makhluk Allah yang kecil. Ternyata walaupun kecil amalannya belum tentu bisa sama seperti itu. Intinya adalah semua makhluk Allah pasti mengagungkan kalimat Allah. Walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahum, kita tidak mengerti bacaan mereka. Intinya semua alam semesta itu berzikir dan juga berselawat. Itulah amalan-amalan orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita. Allah yarham Ayahanda Kong Haji Abdul Majid bin Ketok, terus sampai ke atas, sampai ke bawah. Makanya anak mantu cucu buyutnya semuanya pada berkah. Amin. Mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Amin. Allah muliakan anak mantu dan cucu kita. Amin. Dan Allah muliakan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Amin. Al-Mukarram Ayahanda Al-Ustaz Haji dari HW, Al-Mukarram Ayahanda Al-Ustaz Haji dari HT juga mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Ayahanda Haji Abdus Syukur, ada Uminda Ustazah Haja Sayati, semua keluarga besar arisan,
walaupun sekecil kurang. Mungkin kalau dipanjangin apa manfaatnya ada begitu. Itu di hati ngomongnya. Ternyata Allah punya kuasa, itu pula Allah kasih kemampuan bisa ngomong. Jadilah dialog, ngobrol. Ulat itu ngomong begini, wahai Nabi Allah Daud alaihissalam, walaupun saya kecil dibanding dengan yang lain, tapi dua amalan yang saya baca, kata ulat, kalau dari pagi sampai sore saya baca kalimat La ilaha illallah tidak kurang 1000 kali. La ilaha illallah ulat. Ulat 1000 kali. Terus kalau sore sampai ketemu subuh saya baca Sallallahu ala Muhammad, artinya selawat, juga tidak kurang dari 1000 kali. Jadi kalau pagi baca tahlil 1000 kali, kalau malam baca selawat 1000 kali. Segitu doang. Habis dijelasin begitu, harus sujada. Makan siang dulu guys. Nikmati hidangannya, makan di rumah Kayanti, Umi Haji Sayati, sehat selalu, amin ya Allah, wajibe, Mami Ica nyendok sendiri ya, Mami Ica, maafin, pepes kali ya, pepes tahu, Mami. Halo Bang Nasrul, maka mantap. Pucung gabus, pucung gabus. Ayo mantep nih. Ayo, ayo bumat-bumat makan. Halo, ya makan dulu ya. Makan apa ini? Pucung. Masya Allah. Kenyang makan ya. Iya. Iya. Makan Ibu. Mantap. Ya, makan yang banyak. Makan dulu kita. Makan-makan. Makan-makan. Ya. Pucung. Nih, makan. Aku ngambil itunya, bebeknya. Min, makan. Makan.